insertion sort ascending, teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan cara menyisipkan atau memasukkan setiap elemen secara berulang-ulang ke dalam posisinya atau tempatnya yang benar. Langsung saja. Langkah pertama, kita ambil angka pada posisi kedua, yaitu 7. Kita bandingkan apakah 7 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 7 lebih besar dari 4, maka posisi 4 tidak digantikan oleh 7. Selanjutnya, kita ambil angka di posisi ketiga, yaitu 1. Bandingkan lagi, apakah 1 lebih besar atau lebih kecil dari 7? Karena 1 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Selanjutnya, kita bandingkan apakah 1 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka posisi 4 bergeser ke kanan. Dan 1 mengisi posisi yang kosong. Kemudian, kita ambil angka pada posisi keempat, yaitu 2. Kita bandingkan apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 2 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Lalu, kita bandingkan lagi apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka posisi 4 bergeser ke kanan. Kemudian kita bandingkan apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 1. Karena 2 lebih besar dari 1, maka posisi 1 tetap dan 2 mengisi posisi yang kosong. Selanjutnya, kita ambil angka pada posisi kelima, yaitu 9. Lalu kita bandingkan apakah 9 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 9 lebih besar dari 7, maka posisi 7 dan 9 tidak berubah. Kemudian, kita ambil angka pada posisi terakhir, yaitu 5. Kita bandingkan apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 9. Karena 5 lebih kecil dari 9, maka posisi 9 bergeser ke kanan. Lalu, bandingkan lagi apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Kemudian, kita bandingkan apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 5 lebih besar dari 4, maka posisi 4 tetap dan 5 mengisi posisi yang kosong. Angka sudah tersusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Insertion sort selesai.